posisi yang apa orang terakhir juga dan tidak terlalu kena ya. Tidak. Indonesia kalah 1-7 dari Thailand pada partai semifinal Piala AFF U19 Timnas Putri yang digelar di Stadion Jakabaring Palembang tadi malam. Namun pada laga ini ada hal yang kontroversial di mana wasit dari Vietnam langsung memberi kartu merah kepada kiper Timnas Putri. Tak terima, Pani pun memberikan protes keras kepada wasit Vietnam tersebut. Ya, di menit awal, Pani membuat pelanggaran kepada pemain Thailand. Namun terlihat tidak ada sentuhan sama sekali. Bahkan komentator bilang ini tidak ada sentuhan. Justru ini bisa dibilang diving oleh pemain Thailand. Dan tidak terlalu kena ya. Tidak. Namun keputusan wasit tak terduga. Pani diganjar kartu merah di menit-menit awal. Ya, memang terlihat dalam video, Pani menghalau bola dan menjadi orang terakhir di pertahanan Timnas Putri. Namun jika melakukan pelanggaran karena menjegal lari dari pemain Thailand, harusnya wasit memberi kartu kuning, bukan kartu merah. Karena ini tidak ada sentuhan sama sekali. Tak cuma itu, kontroversial juga terjadi, di mana wasit ini berasal dari Vietnam. Sementara Timnas Putri Vietnam sendiri masuk melaju ke babak final setelah mengalahkan Myanmar 2-1. Thailand akan menghadapi Vietnam di laga final pada tanggal 15 Juli 2023. Ya, di balik itu pelatih Timnas Putri Indonesia juga mengomentari tentang kinerja wasit yang begitu mengecewakan. Rudi Eka Priyambaga menyebut jika wasit punya andil besar dalam kekalahan yang dialami oleh Timnas Putri. Wasit dari Vietnam, Li Tili, memberikan kartu merah kepada Pani Suprianto. Menurutnya ini kesalahan besar dari wasit asal Vietnam tersebut. Lain kali kalau AFF bisa, jangan ngambil wasit dari 4 semifinalis. Tadi wasit dari Vietnam, dia banyak merugikan kita, ujar coach Timnas Putri. Ya, pelatih Indonesia mengungkapkan rasa kekecewaannya atas hasil yang diraih Timnas Putri Indonesia. Pani diganjar kartu merah usai menjegal salah seorang pemain Thailand. Padahal dalam pelanggaran tersebut, tidak ada sentuhan sama sekali dan itu harusnya tidak kartu merah. Kendati tidak berhasil mengamankan tempat di final, namun Timnas Indonesia diharapkan mampu meraih tempat ketiga. Indonesia akan bersua Myanmar pada Sabtu 15 Juli pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Aparece Messi, gol, 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 gol.